Kamis pagi, Presiden Joko Widodo menjajal LRT Jabodebek lintas Bekasi bersama sejumlah selebritas. Presiden berjanji LRT Jabodebek bakal diresmikan 26 Agustus mendatang. Presiden kembali memeriksa kesiapan pengoperasian LRT Jabodebek didampingi sejumlah menteri dan artis. Jokowi naik dari Stasiun Jatimulya menuju Stasiun Dukuh Atas. Selebritas yang ikut naik LRT diantaranya Yuni Syara, Desta, Nirina Zubir, hingga Chelsea Islan. Jadi ingin melihat lagi, mencoba lagi LRT kita. Kemarin kan ada perlu penyesuaian di sistem. Saya lihat sekarang ini tadi saya cek di beberapa stasiun sudah pas. Nanti cek sekali lagi bagus, akhir bulan insya Allah sudah dioperasikan. Dan yang paling penting diutamakan keamanan dan keselamatan. Kemungkinan insya Allah 26 Agustus.